Minat membaca masyarakat Aceh selama ini terbilang tinggi, namun tidak sebanding dengan gemar membaca yang masih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor kurangnya bahan bacaan. Dan program tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh akan membagikan buku ke seluruh Aceh hingga ke pelosok, baik manual maupun online, agar membaca masyarakat Aceh semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam 2 bulan terakhir, minat baca masyarakat Aceh sangat tinggi dengan indeks 40%. Yang masih rendah kebiasaan membaca dikarenakan kurangnya bahan bacaan sehingga tidak kebiasa untuk membaca. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Wildan, mengajak masyarakat Aceh agar gemar membaca, di mana dalam program kerja tahun 2019 seluruh buku bacaan tersebut akan disebar ke seluruh Aceh, baik buku cetak maupun melalui media online, agar memudahkan masyarakat untuk membaca melalui perpustakaan digital yang dikirim melalui media sosial. Hasil penelitian kita dalam bulan terakhir ini, dalam 2 bulan terakhir kita melakukan survei, melakukan penelitian, ternyata bahwa masyarakat Aceh sangat tinggi minat bacanya. Sampai indeks 40. Cuman yang kita masih lemah kebiasaan membaca. Jadi keinginan, hasrat, minat itu tinggi. Dan inilah ciri-ciri khas orang Aceh kan. Ingin tahu banyak hal. Jadi minatnya tinggi. Di samping itu, Wildan juga menambahkan program distribusi buku untuk masyarakat ini dalam upaya mengajak masyarakat agar gemar membaca. Dengan membaca akan memberikan pengetahuan dan cakrawala ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Tim Liputan Aceh TV.